Proses pembuatan pouch tas kecil pesanan yang coklat-coklat itu kulit sapi asli. Kuyano nabati. Kulit nabati itu kulitnya agak kaku dan kasar. Kalau yang pull up halus baru lemas. Nah, kayak itu. Itu yang digantung itu pull up. Kulit-kulit sapi mahal. Ini pesanan bisa dimerki apa aja dari sini. Kosong biasanya di laser, dimerki pakai laser, kalau enggak di emboss. Di emboss itu di press, bisa timbul atau tenggelam tergantung embossnya. Dimerki apa aja bisa, terserah. Ini pengrajin kulit Pak Tono namanya, di Bantul, Yogyakarta. Hasilnya enggak kalah sama impor, kualitas ekspor, betul-betul handmade, buatan tangan. Model apa aja bisa. Harganya terjangkau karena yang di pasaran itu dari sini, ini pengrajin langsung. Kalau udah dimerekin, udah masuk pasaran, itu nggak tahu dijual berapa, udah dijual terserah yang jual, itu udah harganya juga terserah yang punya merek.